Sesar. Ya. Akhirnya Sesar. Bener kan? Segmen terakhir. Sesar ditanya-tanya. Alhamdulillah. Selalu ada di rumah sakit manapun. Sesar. Normal. Sesar. Selama berkarir siap. Nih ya, ada gak sih masa-masa sulit di mana kamu merasa terpuruk dan siapa yang ngebantu kamu? Nah, masa-masa sulit. Ya kalau sulit. Ini kan namanya berpaling ke kehidupan ya. Berpaling ke kehidupan? Iya, maksudnya memang hidup itu kan banyak liku-liku. Apa ya, yang betul. Dikatakan Joni Iskandar benar. Apa? Apa tuh? Roda kan berputar, kadang di atas, kadang di bawah, ada nggak ada gitu. Oh. Intinya ke situ sih. Kalau bagi aku adalah mengaplikasikannya adalah ada nggak ada, yang penting kita tersenyum. Tapi kan sesuai dengan molekul-molekul. Iya, molekul hidrolik dan juga kenaikan dari mobil yang akan dicuci. Sebenarnya. Tapi jangan lupa juga bahwa ion positif, ion negatif ion juga positif mempengaruhi kehidupan kita. Tapi ya. Alhamdulillah tadi semenjak dari segmen 1 kan masuk, alhamdulillah sih masuk juga. Akhirnya ditanya, akhirnya ditanya. Itulah namanya. Tapi pasti pas begitu lu keadaan terpuruk ada orang yang membantu ya. Alhamdulillah ya. Salah satunya adalah membantu apa? Membantu suatu apa peran khusus gitu ya. Jadi memang kan suka joget awalnya gitu. Oke, ngomongin tentang membantu sesama, ini Sahur Lagi juga mengadakan sosial eksperimen. Kita akan melihat agen ini Sahur Lagi yang sedang melakukan penyamaran nih. Ya, penyamaran untuk berbagi dengan sesama. Ini dia. Coba gue telepon deh. Coba-coba. Ini Instagram kan? Oh iya. Coba telepon ini dulu deh. Telepon dia dulu ya. Beneran deh. Iya. Ini satu lagi tuh beneran. Enggak, emang beneran ini, tahu. Tadi. Iya. Oh iya, benar. Oh iya, makasih ya, Kak. Oh, nama Kakak siapa? Febi. Febi. Iya. Oh, Kakak ini jalan-jalan ya di sini, nanti nunggu temannya. Oh, oke. Okay. Ini karena Kakak tadi udah bantuin aku. Ini ada sedikit rezeki dari Net TV dari program ini Sahur Lagi. Oh gitu. Iya, senilai 1 juta untuk Kakak. Ih, enggak apa-apa Kakak. Ini senilai 1 juta untuk Kakak dari program ini Sahur Lagi. Ini bisa diterima. Oke. Thank you banget. Kenapa bantuin tadi Kak Bal, kan bisa dibiarin aja. Saya juga pengalaman kehilangan dokumen kan. Oh iya ya. Surat terutama tuh. Ya ampun. Iya, banyak yang penting sih di sini tadi Kak. Tadi kaget banget. Kalau boleh tahu nanti uangnya mau diapain nih Kakak? Ini? Iya. Paling buat nambahin bukber kali ya. Iya, jangan lupa selalu berbuat baik. Iya, siap. Gimana kok komentarnya ngeliat video barusan? Ya, saya justru mikir dia berapa kali gagal ya. Itu gitu. Dari sekian banyak itu cuma satu sih kayak gitu. Iya. Ya. Antara dua. Kalau kata Sule tadi ya, kalau saya bilang mungkin pas orang nggak pada ngelihat dia udah jatuhin gitu. Betul. Kalau Sule bilang apa tadi? Harusnya jatuhin kecilan lemari. Tadi. Harusnya lemari. Harusnya lemari atau nggak berangkas gitu. Kalau Mae melihat, Mae mah tahu lah pastilah ya. Oh, nah, apa? Itu orangnya. Ya kalau saya mah sisi positifnya aja, maksudnya itu ngetes kejujuran sebagai manusia, jujurnya seberapa sih? Kan sekarang banyak orang-orang jahat dan butuh duit. Apalagi di masa-masa lebaran tuh banyak banget tuh orang yang melakukan hal-hal yang dihalalkan menurut mereka, tapi itu nggak benar. Dan ya aku sisi positifnya ya
mengetes kejujuran orang dan itu ternyata dia dapat rezeki kan dari alhamdulillah. Situ. Alhamdulillah. Tapi memang benar kata Maya adalah. Ada suruh ngomong? Nggak ada. Ya enggak maksudnya tanamlah padi, itulah suatu kebaikan, kita akan sekitar dalam kebaikan. Gitu. Mendingan siap lu joget deh, mendingan joget deh, siap joget. Maya siap-siap, Maya. Oke, kalau begitu kita akan kasih tahu pemenang kuis Twitter pada hari ini ya, yaitu selamat kepada Sri Susanti 12. Ya, selamat mendapatkan hadiah Rp500.000 dipotong pajak, hadiah ya. Dipersembahkan ini sahur. Oke, kalau begitu kita ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan ini sahur. Jangan lupa saksikan terus ini sahur lagi setiap hari jam 2 hanya di net. Dan ini persembahan dari Soima, Wika, dan Inga. Terima kasih Anda telah menyaksikan Ini Sahur Lagi yang dipersembahkan oleh Bihunku, nyaman di perut gak bikin begah. Sekarang cuma dengan satu jari, urusan listrik